kedatangan penyanyi bercengkok yang lagi bahagia. Kita panggil ini dia Reza dan Amira. Assalamualaikum. باكر من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري وعمري ما هقدر اوصفلي بحبك هدقي لو تطلبي من عينيا لو تطلبي عمري كمان هديك سنيني لاجيك وحكون رجي وفرحان انتي لوجودي جنبي حاسسني ان انا انسان ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال لعرفتك من الطريقة تغير حلبي حال بتوه بين الحقيقة يا عمري والحياة ده من أول دقيقة لحبي قلبي مال عرفت من طريقة تغير حلبي حال بتوه بين الحقيقة يا عمري والحياة banyak. Oh my god, ini ada pengantin baru lagi bahagia-bahagia. Itu bagaimana? Nah, dia bukan mencet, tapi dia kepencet itu dia. Awalnya kaget sendiri. Biasa dia mencuri perhatian biar di close up. Aku ada artikel dulu. Hello. Ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Halo. Lepas masa duda, ini 8 potret Reza Zakaria ceritakan momen perkenalan dengan istri tercinta sampai akhirnya menikah. Oke. Gimana sih? Ini awal perkenalan kalian tuh gimana sih, Jak? Awal perkenalannya seperti biasa, Kak, kalau di adat kita di jamaah itu kan kita di apa namanya? Dijodohkan, dikenalkan. Seperti itu. Jadi kita kayak diberikan apa ya jalan untuk bisa saling kenal gitu. Jadi alhamdulillah Eja sama Amira menjalani proses yang apa ya yang sangat-sangat cepat tapi benar-benar kita sudah terbuka dari awal seperti itu. Jadi orang tua juga mereka yang menjadi apa istilahnya tim pertama atau jembatan pertama untuk pertemuan Eja sama. Jadi bisa dibilang dijodohin. Kalau dijodohin enggak karena enggak dipaksa. Karena tidak dipaksa. Jadi kita dibiarkan. Itu mau enggak sama anak Ani? Ani ada anak. Iya. Yeah. Ada wajib. Begitu bisa nyanyi. Kata uminya gitu. Kata uminya. Kata abahnya gimana? Ente punya anak bukannya anak ente boneka arwah. Bukan gue. Jangan sampai besok gue dorong bayi arwah nih. Ya rame lagi. Nah katanya PDKT-nya cuma sebentar. Iya. PDKT-nya nggak sebentar banget sih, Kak. Jadi kita after Eja menghitbah, after Eja Fatihah itu proses 3 bulan itu kita benar-benar yang intens sekali untuk saling mengenal gitu. Jadi memang perkenalan langsung mempersiapkan perkawinan gitu kalau di tradisi kalian. Kalau di tradisi kita seperti itu. Jadi khitbah kita minta Fatihah itu namanya. Nanti setelah Fatihah itu baru lamaran. Jadi proses Fatihah ke lamaran itu adalah proses pengenalan. Kalau kita rasa kayak kita ada ketidakcocokan di situ kita bisa membatalkan. Enggak ada saudara buat Ayu. Ada Kak Ayu.
sekarang gimana? Gue mas sebagai sahabat, gue mau... Antum ngapain nyari jodoh buat aneh? Antum aja duluan. Nggak, lo duluan, yuk. Lo duluan. Kalau dia masih muda. Wen, ada gue ngelangkain sih. Wen, lu stop, Wen. Kalau nggak berantem lagi. Oh, iya. Kalau intikan. Oke, okay. Yuk. Tapi gini, makanya kalau ada kondangan orang Arab datang. Kita udah enggak mau deh ngelangkain dia. Yeah. Mintanya yang enggak-enggak soalnya yeah, kalau ngelangkain anak perawan kan sulit. Perawan. Ujang, bentar. Bentar, lu bilang Ayu apa? Ivan apa? Perawan. Bukan perawan. Apaan dia? Perabotan lu lihat. Padahal udah gue kasih gudeg, gimana nggak gue kasih gudeg tuh? Ya orang gue udah gudeg sama lu. Jadi sekarang udah berapa bulan pernikahan? Ya udah jalan sebulan lebih. Weh, masya Allah. Tapi anak udah gede ya. Iya maaf. Tapi apa sih buat kalian yakin satu sama lain? Sepemikiran, sefrekuensi dan. Eja kan maksudnya di awal Eja udah bener-bener kasih tahu semuanya kak ya, maksudnya semua udah Eja dan Amira bener-bener yang dia juga punya jalur, dia desainer juga kak, jadi dia hobi banget gambarnya bagus. Punya brand sendiri? Punya. Apa namanya? Cuman masih merintis sih kak. Nggak apa-apa, harus dari awal, nggak ada yang instan sayang di dunia ini. Perempuan bisa bikin baju muslim, pakai sendiri, jualan sendiri lebih ajib. Iya. Percaya sama Umi deh. Soalnya percaya sama Uminya, ya kan? Doanya kan bagus, ya. Nih teman, dilurusin. Capek, lama-lama ya. Lagi dong, Ben. Ben lagi dong, tarik dong. Bentar. Tapi rambut gue baru ya. Iya. Oh, ya gue gak bawa mahkota hari ini. Kenapa ini sengaja gak kita ikutin? Oma, besok-besok jangan cuma gitu dong. Kalau bisa palanya sampai mari nih. Ya kemarin ya, semenjak dia pakai mahkota, yang ngelponin banyak istana ini Taman Mini, dia minta dia sio tiap hari. Ngapain? Tapi ada gak sih lagu kesukaan Reza? Yang lagu kesukaan dari istri? Amira tuh seneng, dia suka lagu Ana Bansa Nafsi Habibi Ana Bansa Isi. Itu lagu. Ya kalau ada lagu itu muter, ya Allah lagu ini enak banget ya. Jadi Amira kalau di rumah, Reza suka nyanyiin Amira gak? Suka banget. Senang apa ujung-ujungnya jadi gengges? Iya senang, kadang Kak Reza itu suka bercandain Mira, terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Amira ambil minum. Gak gitu juga kali ya. Coba nyanyi dong dikit. Bisa gak? Oh udah latihan ya? Jangan deh Oma, jangan bunuh diri. Dia tahu, dia tahu. Bisa, udah pasti udah kasih tau listnya. Bisa. Panik. Mulai panik, zoom, close up. Belum, wajah panik, close up. Oke, lagunya gimana? Rapnya aja. Ya. Ana bansa nafsi, habibi ana bansa ismi, habibi ana bansa lama wakun waya. Habibi ana wa ismi, habibi lama kunti lama makun wa ya. Segitu aja udah. The best. Ya. Mohon maaf, besok-besok kalau bisa seminggu sebelumnya ketemu. Aman, saya jagain. Ya, udah nggak apa-apa, segitu aja nggak enak kita. Apa? Oke. Okay. Nah ini katanya pas lagi dekat sama Reza, lu keluar dulu deh. Ngobrol. Iya, dari berdua ajak Ayu, yuk kita ke kawinan Arab, Ayu. Apa? Gue. Ntar gue nggak dapet, lu yang dapet. Ya kan,
Ya kita lihat siapa pemenangnya yuk. Ya namanya juga bersaing. Kan cewek-cewek Arab juga cantik-cantik. Iya Oma, iya. Cantik banget Amira. Iya, iya. Masya Allah. Tapi katanya pas dekat sama Reza, Amira ini juga lagi dekat, lagi ada yang deketin katanya. Iya. Amira ini termasuk kayak kalau ibaratnya kayak kembang desa gitu loh, Kak Igun, Kak Uben, kayak dia banyak banget yang minta dia untuk mempersunting lah, mempersunting dia jadi istri, tapi dia ada satu pertimbangan besar yaitu karir dia. Jadi dia tuh lebih mikirin takutnya kalau dia tidak mendapatkan suami yang support, suami yang akan berjalan bareng sama dia di jalur yang sama gitu, takutnya hilang tahan gitu ya. Jadi tidak, jadi dia memang benar-benar kayak aku tuh pengen banget jadi desainer Kak, aku pengen bikin brand, aku pengen, memang passionnya dia seperti itu. Jadi dia merasa Eja insya Allah akan bisa bantu dia untuk jalan di pernah gak kalau Reza lagi show Amira yang stylingin atau sempat bikinin apa gitu? Nanti show nanti kita di rencananya di Brunei Darussalam aku. Nanti dia wow. Rencananya aku yang bakalan desain ini. Jadi kita harus tonton dong. Iya collab. Jadi berarti bisa di karya-karya dari istri juga suami yang membawain ya. Oke, tapi kalau pagi-pagi Reza suka pagi-pagi kalau Reza suka ngeteh nggak ngeteh gitu? Thank you. Ngeteh. Jangan. Oke. Hati-hati kalau sama gulanya nih, harus dengar informasi ya, Wen ya. Oke, Ruben. Thank you dong. Coba, ya. Thank you ya. Wendy, itu kan teh aku kok diambil sih? Ya, gimana sih? Katanya kamu lagi diet. Udah ini buat aku aja. Iya, Pak Wendy, tenang. Aku tuh pakai gula buahnya Tropicana. Manisnya alami dari buah, cocok buat buat diabetes. Oh, gitu. Sini mana. Ini ya jadi aman buat nih. Diet. Iya dong. Ya udah bikinin aku juga dong. Ya udah, kalau gitu aku buatin ya. Sik. Tuh, gampang kan? Ya udah. Pokoknya Pak Wendy tuh tenang aja ya. Okay. Soalnya manisnya Tropicana Slim gula buah ini diambil dari buah asli, jadi manisnya alami. Ah, cakep. Nih. Cobain deh. Oke, kita cobain ya. Yuk, kita minum bareng-bareng. Manisnya pas loh. Lebih enak dari gula pasir biasa. Aku mau dong nyetok di rumah. Boleh banget. Tropicana Slim gula buah ini gampang kok dibelinya. Ada di mana aja. Ada di supermarket dan bisa juga dipesan online di Nutrimart. Nah, manis yang ada di rumah jangan lupa cobain ya. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Jangan kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi tetap di Brownies. Obrolan manis. Hei.